Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya mau review casing yang saya beli untuk iPad 7 ya, iPad 8 dan iPad 9. iPad saya sendiri iPad 8, tapi iPad sekarang kan bodinya sama ya dengan iPad 7 dan iPad 9. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja. Oke, ini saya beli di Lazada guys ya, dengan harga 240.000. Ini kenapa saya memilih casing ini? Karena casing ini kompatibel dengan smart keyboard ya. Banyak casing yang tidak kompatibel dengan smart keyboard sehingga kalau kita pasang itu nggak bisa, kecuali kita melepaskan casingnya dulu baru bisa pasang di smart keyboardnya Apple. Oke, ini casingnya saya nunggunya kurang lebih 2 minggu ya guys ya, soalnya dikirimnya dari Cina. Oke. Casingnya seperti ini guys. Oke, kayak gini. Ini otomatis dari sisi sini karena ini kita bakal pasang di sini guys ya. Sedangkan atasnya seperti ini. Kemudian tombolnya seperti ini ya guys. Ini mereknya ini Iblesen ya guys ya. Oke, kayak gini ya guys ya. Presisi ya, mulai dari kamera, tombol B. Kemudian bawahnya seperti ini. Sisi sampingnya ada tulisan mereknya. Kemudian tombol volumenya termasuk empuk. Tombol powernya juga seperti ini. Termasuk empuk juga. Oke, kita langsung aja coba. Ini memang polos buat naruh connect ke keyboardnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba ini ya guys ya. Kita coba buka. Oke, bakal seperti ini guys ya. Belakangnya seperti ini. Transparan biasa. Oke. Tampilannya seperti ini sehingga melindungi sisi-sisi sampingnya guys ya. Oke, kita dulu aja guys. Mungkin yang berminat bisa, kalau menurut saya sih ini rekomendasi ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.